Oke, halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Edi Espresso pastinya. Dan kali ini saya kembali untuk Anda untuk menghadirkan tentang sebuah drone, yaitu drone merek Visuo GPS ya. Harganya berkisaran 1,5 jutaan. Oke, sebelum kita bahas, sebelum kita bongkar, sebelum kita unboxing ini drone-nya, jangan lupa dibawasin dulu ya untuk klik tombol subscribe. Oke. Lanjut, sekarang kita bongkar aja, kita akan unboxing, kita akan review dan juga tes terbang sedikit ya, karena saya biasanya ada khususnya untuk buatkan video tes terbangnya. Tapi kali ini saya nggak cuman review aja, nggak cuman unboxing aja, tapi kita akan coba tes terbangnya juga sedikit. Oke, lanjut kita bongkar. Oke, jadi ini saya beli di salah satu aplikasi online ya, yaitu di Tokopedia ya. Jadi kalau harga sih pasarannya 1,5, tapi di toko ini bisa lebih murah. Buka aja di linknya di bawah, dan juga penjualnya ramah ya. Oke, kali ini langsung aja kita buka. Yang mau beli buka aja linknya di link deskripsi. Oke, kita bongkar dulu ya. Oke, sedikit informasi ya untuk Anda semuanya. Jadi drone Zen Mini ini masih channel luar negeri ya. Untuk bahas channelnya bagaimana sih bisa dipakai di Indonesia, nanti saya buatkan khusus channelnya ya, karena agak panjang sih, agak rumit apanya pengaturannya, tapi bisa dipakai di Indonesia asalkan HP-nya bisa support WiFi 5G Indonesia, nanti ada pengaturannya. Tapi nggak di sini, nanti saya akan bahas di pengaturan lainnya. Oke, ini dia drone-nya, terlihat sudah ya. Oke, sudah terlihat drone-nya. Oke, ini dia penampakan drone-nya ya, atau Visuo Zen K1. Ini adiknya, karena modelnya sama, tapi ini lebih mininya, jadi Zen Mini. Oke, yang saya dapatkan di sini kelihatan. Ini yang white 4K. Iya. Oke, di sini masih ada kemasannya. Kita lihat dulu kelengkapannya ya. Oke, di bawah sini kita lihat kelengkapannya. Satu, ada buku manual. Oke, masih dapatkan satu obeng. Propeller ya, propeller guard atau baling-balingnya hanya ada dua piece, baling-baling model lipat, dan charger USB. Jadi remote-nya keren ya, kayak stick PS. Kayak remote-nya Wingood ya, Action Wingood atau Visuo Wingood. Saya juga belum dapat tuh ya Visuo Wingood. Jangan lupa nanti selanjutnya saya akan review Visuo Wingood, karena harganya cuma 1 jutaan ya. Di bawah ini kayaknya nih. Oke, ini dia remote-nya. Kita lihat ya. Di sini ada monitor. Oke. Di sini ada monitornya. 3, 4 piece ya. Isi hidupkannya di sini. Oke, ada layar lampu biru seperti ini ya. Terlihat dari dekat. Ini di sini ada indikator baterai remote. Nih ya, baterai remote sudah ada indikatornya di sini. Baterai remote terlihat. Ini di bawah ini baterai drone. Ini sinyal remote ya ke drone. Ini belum keluar sinyalnya, nanti keluar. Di sini juga ada jarak jauh dan ketinggian, ada di sini semuanya. Oke, sudah lengkap ya. Fungsinya ya, di sini tombol on off, di sini kompas kalibrasi, di sini ya tombolnya. Sini headless mode, masih dilengkapi dengan headless mode. Di sini return to home. Di atas ini ya ada tombol kamera, tombol video, naik turun kamera, dan juga speed di sini. Oke, ini modelnya gini.
Ini modelnya di sini ada kayak itu, bukan bulat ya, tapi kayak gini. Tapi kalau dipakai gini agak keras ya. Misalkan nih gini. Agak keras, masih enakan yang bulat. Kalau ini pas pada saat gini agak keras gitu ya. Oke, itu agak keras. Oke. Yang penasaran, ini dia drone-nya, drone Zewan Zen Mini ya, drone Zen Mini. Ini dia drone-nya. Oke. Jadi ini enggak terlalu kecil ya. Dengan Ichin E58 jauh masih besaran ini. Dan DJI Mini lebih besar ini. Ya, dengan DJI Mini. Saya enggak ada perbandingannya, jadi saya bisa kira-kira aja lah ukurannya. Oke, sekarang kita buka. Jadi bukanya itu atas dulu ya. Atas dulu. Kita unfold atas. Jadi dia ada kunci gitu ya. Dia dengerin nih kalau dibuka ya. Kita buka. Oke, ini dengerin ya. Oke, jadi kayak kunci gitu ya. Jadi ada kunciannya tuh. Oke, ini bawahnya lagi juga denger. Oke, ada kuncinya ya. Jadi aman lah. Oke, gitu ya. Oke, ini dia drone-nya. Tuh, jadi lumayan besar ya. Tuh, sudah dibuka jadi kayak gini. Tuh, kelihatan ya bedanya ya. Tuh. Untuk build quality, plastiknya ya lumayan lah. Oke, lumayan lah ya. Tapi kalau dibandingkan MGX, masih tebelan, masih beratan MGX. Box 7 pun masih beratan box 7 daripada ini. Walaupun box 7 lebih kecil ya. Tapi box 7 lebih berat daripada ini. Untuk baling-balingnya masih besar ya. Tuh, baling-balingnya besar. Atasnya modelnya seperti ini. Di sini ada tombol on off. Oke. Untuk baterai ya. Baterai di belakang sini. Baterainya di sini. Kita lihat dulu isi baterainya. Berapa nih ya? Enggak kelihatan ya. Tuh. Baterainya enggak kelihatan. Nanti saya cek dulu di itunya ya. Baterainya kayak gini, tapi enggak kelihatan. Kalau ngunci dia di offin ya, di offin ngunci. Oke, itu ngunci. Oke, sekarang kita ke depan ya. Di sini ada kayak jaring-jaring itu. Ini di dalamnya ada lampu ya. Di dalamnya ada lampu dan juga di sini khasnya ada tulisan Zen Mini. Lampu LED-nya di sini ada 2. Di bawah sini ada 1. Oke, nanti kita akan coba hidupkan. Oke, untuk kamera ini sudah ada motor ya, ini 4K, ini sudah ada motor bisa naik turun. Oke, tapi sayangnya ini nggak tahu ya, ini ada yang speknya yang ada memori atau ada yang nggak ada memori. Yang jelas saya dapat nggak ada pilihan ya, pilihannya hanya satu ini, ternyata ini belum ada memori. Kan coba, katanya sih ini nggak nge-lag walaupun tanpa memori, tapi kayaknya hasilnya videonya tidak nge-lag, tidak putus-putus. Oke. Nanti ada kita videonya. Karena di sini ada optical flow. Ini optical flow ya. Kalau kita main tanpa GPS ini bisa lebih stay di tempat. Oke, untuk menghidupkan drone-nya di sini ya. Di sini ada tombolnya, kita hidupkan. Oke. Ya, terlihat ya. Merah, belakang, depan hijau. Ini minta kalibrasi, kedipnya kayak gini. Ya. Nanti kalau kalibrasi kompas dia kedip 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 gitu ya. Oke, tapi kita di dalam ruangan nggak bisa kalibrasi kompas ya. Nanti kalibrasi kompas pada saat kita tes terbang nanti kita akan perlihatkan. Oke, untuk drone Visuo ini kalibrasi kompas hanya pertama untuk di tempat yang sama, hanya sekali ya. Untuk di tempat lain baru kita kalibrasi kompas lagi, tapi kalau kita terbang di tempat yang sama atau di depan rumah dia hanya sekali aja kalibrasi kompasnya ya. Oke, ternyata harus hidup remote dulu baru hidup drone ya. Oke. Jadi hidup drone dulu nggak bisa, jadi harus hidup remote dulu. Oke, setelah itu kita hidupkan drone. Oke, kita naik sekali, turun sekali. Oke, bunyi dia. Jadi setelah bunyi kayak gitu, kelihatan. Baterai drone masuk full, sinyal ini masuk. Jadi ini tinggal minta kalibrasi kompas. Kalau GPS-nya di tengah sini ya. Di sini dia, ini nol ya sekarang ya. Jadi dia kalau udah dapat 10 atau 15 ini baru bisa terbang. Oke. Dalam ruangan tetap nggak bisa kita kalibrasi. Kalibrasinya gini aja kayak biasa ya. Putar. Gitu ya. Nanti putar, kedip baru naikkan ke atas. Oke. Ini tetap nggak bisa karena di dalam ruangan ya. Oke. Startnya
Udah bisa kita start nih, bisa nggak itu start ya? Kita akan coba start ya. Jadi walaupun GPS-nya nol, ini tetap bisa mode tanpa GPS berarti itu terbang ya. Start, startnya gini ya, ke dalam dua-duanya. Oke, ya. Ini dia suara brushless, jadi lumayan agak kasar ya. Kalau brushless halus, kalau ini namanya brushless. Lupa tadi saya ya, ini drone. Dinamonya ini masih brushed ya, belum brushless. Jadi dinamo pakai gear. Kalau brushless ini langsung dinamo. Kalau ini masih brushed ya. Ya maklum harga masih 1,5 juta. Oke, sekarang kita sambungkan ke Android ya. Saya pakai Oppo A5 2020. Oke, jadi nanti cara settingnya. Tunggu video selanjutnya karena settingnya agak lama sih, jadi saya khusus buatkan video nanti untuk setting wifi nya. Oke, udah tersambung ya di sini ya, M85G ya, ini HP Indonesia, ini wifi luar negeri. Oke, sekarang kita ke aplikasinya. Pakai aplikasi FPV Go ya, ini FPV Go. Oke, kita buka start flight next. Oke, bisa ya, bisa dipakai di handphone Indonesia. Oke, sekarang kita coba di sini, kita tes ambil foto dulu ya. Wih, terang ya, terang sekali ya, ini walaupun tanpa memori nih, ini hasil fotonya ya, boleh dilihat. Oke, itu dia ya, kayak lagi masih ke sini ya, ya. Oke, kita ambil foto lagi. Oke, berhasil ya, kita selfie ke saya ya, kita selfie, terang ya, lumayan terang. Oke, berhasil, ini ke saya, masih selfie ke saya. Oke, lumayan ya, mantep. Kita videonya ya. Oke, jadi gini ya, videonya ini ya, ini videonya. Oke, ini videonya, ini langsung ke HP ya, ini tanpa memori. Ini videonya. Oke, kita coba kita foto ya, kita ambil foto. Oke, nggak bisa ya. Oke, jadi dia harus di-stop dulu, baru bisa ambil foto lagi. Oke, selanjutnya kita tes terbang sedikit ya. Kita akan tes terbang di depan rumah untuk naik dan turunnya aja dulu. Untuk full tes terbangnya nanti ada full khusus videonya. Oke, ini sudah dikalibrasi. Ini udah dapat sinyal 10. Ya, ini udah bisa terbang, baterai full, baterai drone full. Kita coba tes terbang drone-nya di situ. Kita tinggal take off ya. Kita akan tes pendek, tes sedikit. Nanti untuk tes panjangnya ada nanti khusus video tes terbangnya. Ini untuk tes sedikit aja ya, untuk tes terbang sedikit di depan rumah. Oke. Take off. Start ya. Start ke dalam. Oke, kita take off, naik pakai ini dulu ya. Ini tombol take off kayaknya nggak ada nih. Oke, kita start, kita rekam ya, langsung kita rekam. Oke, udah merekam. Bismillahirrahmanirrahim, take off. Oke, kita lihat dulu timbangannya. Ini lumayan ada angin, kita tes dulu timbangannya. Ini dia agak goyang gitu ya. Oke, lumayan. Dia stay di tempat tapi agak goyang sedikit kalau kena angin tuh ya. Kalau kena angin itu agak goyang sedikit deh. Kita putar,
Sebentar masih stay. Mama. Goyang-goyang itu ya. Kita naikkan motornya. Oke. Kita ambil foto. Ambil rumput. Tes foto lagi. Oke. Foto. Oke, dia kalau moto videonya terhenti ya. Satu lagi dikit naik. Oke, gitu. Kita turun nih. Oke, sini kita ya di bawah sini. Kita ambil foto dulu. Oke, sekarang kita rekam lagi ya. Terekam lagi. Angin kencang, drone goyang-goyang tuh di atas. Terekam lagi. Oke, merekam. Kita tes tinggi sedikit ya. Oke, itu dia tadi untuk tes terbangnya drone Visuo Zen Mini ya. Ini masih banyak video lainnya ya, untuk video khusus hasil videonya, untuk video footage-nya, untuk video pengaturan WiFi 5G luar negeri ke Indonesianya, dan juga untuk video tes terbangnya, ini masih banyak videonya. Jadi jangan lupa nanti ditunggu video-video selanjutnya tentang Zen Mini. Oke, sekian review kali ini tentang Visuo Zen Mini. Ya, mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Ada kurang-kurangnya, ada yang ditanyakan, tanyakan aja di kolom komentar ya. Ada kurang-kurangnya juga silahkan di komen aja di kolom komentar. Oke, sekian review hari ini. Jangan lupa di bawah sini ya untuk klik tombol subscribe. Oke, untuk mendukung channel saya agar kedepannya Anda bisa dapatkan video-video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.